Ya, halo telur ya. Kali ini ya ini lanjutan di video sebelumnya. Ya, ini kali ini saya makan hunting ya. Kali ini saya hunting lanjutan di tadi Jalan 8, Jalan Banda. Ya, saya tanya dari stasiun Surabaya Gubeng, saya mau ngerekam. Akhirnya finally ada pengiriman uji coba dari rangkaian transit terbaru, yaitu transit 13, yang mana ini adalah rangkaian yang full ekonomi. Ya, full ekonomi ini akhirnya finally setelah sekian lama saya tunggu. Terakhir itu transit terbaru, rangkaian terbaru itu kan kalau nggak salah tengah Mei ya, atau sebelum Mei ya, masih April gitu terakhir. Dan ini akhirnya uji coba lagi ke arah Surabaya Gubeng lebih tepatnya. Ya, ini jam 12.49. Ini tadi infonya sudah kepanjang ya, sudah kepanjang. Jadi ya sekalianlah bentar lagi. Ya, seperti apa penampakannya ikuti saja. Ya, saat ini saya sedang berada di JBL 8, masih stay seperti di video kemarin ya. Itu saya stay di JBL 8 ini. Ya, ini nunggu KLB-nya, KLB uji coba pengiriman rangkaian terbaru transit 13 ya. Full ekonomi. Dan ini infonya sudah langsung sepanjang, dan ini ya gitulah. Dan biasanya saya kalau rekam kedatangannya, arah kedatangannya itu kan biasanya di JBL 1A1A1 yang berada di penyaras itu. Ya, Jalan Ahmad Yani. Ini karena kebetulan saya dari tadi sudah berada di sekitaran stasiun Surabaya Gubeng, jadi saya malas sih mau ke RSI. Ya, sebenarnya nggak apa-apa bisa sih, cuman saya baliknya saya harus lihat ke sini lagi karena kan saya nggak tahu ini langsung kembali atau enggak. Meskipun jadwalnya infonya itu masih nanti siang sih, tapi kan siapa tahu tiba-tiba kan kembalinya awal. Makanya saya stay di sekitar stasiun Surabaya Gubeng. Nanti setelah keretanya datang, kita menuju ke JBL 5 Jalan Ambengan terlebih dahulu untuk memantau lokomotifnya akan ke arah mana. Nanti kalau ke arah Surabaya Kota, kemungkinan besar langsung kembali karena putar balik melalui segitiga yang berada di percabangan antara Surabaya Gubeng, Surabaya Kota, sama Sidotopo. Tapi kalau langsung Sidotopo, biasanya langsung ya langsung istirahat lah. Jadi rangkanya terparkir di stasiun Surabaya Gubeng. Ya, kita lihat aja dulu ya. Sebentar lagi sih. Dia KLB-nya percabangan memasuki stasiun Surabaya Gubeng. Ya. Thank you.
Jarang kan dari KLB KB 010382 atau pengiriman uji coba rangkaian kereta terbaru Transit ke-13 ini sudah memasuki dari stasiun Surabaya Gubeng. Ya, ini full ekonomi ya, jadi enggak seperti kemarin TS12 yang mana campuran eksekutif sama ekonomi. Ini full ekonomi ya. Saya mau ke JBL Limambangan terlebih dahulu untuk melihat lokomotifnya gerak ke arah mana. Lambungan ini sudah berbunyi siapan, kita memantau lokomotifnya akan dan ke arah mana ya. Agenda ini ya. Wow, lokomotifnya mengarah ke Sidotopo berarti fix ya. Akan lanjut perjalanan kembali ke Madiun nanti siang ya. Karena ya lokomotifnya langsung ke Sidotopo ya. Oke lah. Oke, saya mau lihat rangkaiannya kondisinya dari atas flyover atau viaduk Jalan Profesor Dr. Mustopo. Oke lah. Kali ini saat ini saya sudah berada di atas jembatan layang Jalan Profesor Dr. Mustopo. Di sini ya kita bisa lihat rangkaian dari Transit 13 yang mana ini merupakan kereta full ekonomi. Ya, full ekonomi, dan ini infonya loh ya, infonya itu akan digunakan untuk Logawa. Cuman untuk itu masih agak abu-abu ya, karena untuk dalam waktu dekat rangkaian ini akan dipakai sementara ya, dipakai sementara untuk dinas di kereta api Mojopahit. Kenapa kok bisa begitu? Karena untuk rangkaiannya dari kereta api Mojopahit itu sendiri mau perawatan dulu, recall dulu, dan di sisi lain juga rangkaiannya dari Mojopahit itu sendiri masih belum memiliki stiker ya, seperti ini ya. Jadi masih menggunakan stiker Selamat Idul Fitri, sehingga nanti rencananya rangkaian asli Mojopahit itu akan di recall dahulu ke Inka, nanti sekaligus memasang garis liverinya seperti ini. Dan ini rencananya untuk dinas dahulu di Mojopahit. Sebentar lah, pakai sebentar. Dan ini kita bisa lihat ya.
sini itu name tag-nya di sini LED. Yo sayang HP ini. HP-ku tidak ya, enggak kelihatan ya. Itu tulisannya name tag-nya itu adalah kereta api Mojopahit. Mojopahit PSEML Stasiun Malang ya. Jadi ya, ya ini bisa dibilang menjadi clue untuk kereta ini akan segera dinas di Mojopahit, tapi untuk sementara waktu karena rangkanya sendiri mau recall gitu ya. Untuk penampakannya ya sama aja sih, enggak ada perbedaannya. Mencolok, apalagi kalau ekonomi itu biasanya seragam, kursinya juga warnanya apa keluarnya adalah wes sama aja ya, menggunakan garis berwarna biru, biru muda ya, sama aja sih. Cuman saya kebetulan ini belum tahu nomornya, tiganya itu nomornya, nomor urutnya itu dari berapa sampai berapa, karena ya pertama kali ini baru keluar sih ya. Apalagi ini baru pertama kali ke SGU, jadi ya, ya baru tahu. Oke lah. Ya saat ini saya sedang berada di sisi selatannya ya. Iya, kita bisa lihat ini lebih dekat ya. Gak seperti yang di flyover utaranya itu yang tinggi. Ini kita bisa lihat lebih dekat ini rangkanya. Secara umum sama aja. Iya, sama saja. Gak ada perbedaan yang mencolok. Ya mirip seperti Mojopahit sama ini punyanya yang isunya Bandung Daya ini. Cuma yang Lodaya itu campuran, kalau Mojopahit itu minusnya masih belum ada stiker livery ya, yang berwarna biru muda seperti ini ya. Ya Mojopahit. Oh kaget kok. Ya silau. Ya secara umum nggak ada perbedaannya. Berarti ya, jadi ya perbedaannya di nomor urutannya ya, nomor rangkaiannya aja ya. Ini TC 13 ini kemungkinan setelah beberapa waktu, kalau ya kalau nggak meleset loh ya, ini mungkin segera akan dikirim ke Malang ya, akan dikirim ke Malang untuk dinas Mojopahit. Nanti kalau Mojopahitnya entah 1 TS dulu atau 2 TS sekaligus, nanti kita lihat aja. Nanti yang jelas akan ini akan dinas di Mojopahit ya. Untuk rangkaian Mojopahit yang asli ya kirim ke Inka Madiun ya. Oke sementara itu aja dulu, ngasihnya juga nggak nyala ya. Blowernya itu aja mati kok. Jadi ya jelas ini panas sih ya, nggak ada perbedaan berarti ya. Kita lanjut nanti siang aja ya, karena kembalinya ke Madiun nanti siang ya. Oke. Sudah sepi sih, gak ada apa-apa di Cipeng jam segini. Ya kali ini siangnya sekitar jam 00:30 ya. Kali ini saya sedang berada di seperti biasa jalan 1A1A1 ya. Dan ini ya tidak seperti biasanya ya, karena kalau rekan-rekan baru biasanya kalau saya henti di sini itu pas kedatangannya ya. Terus ini malah saya malah ini pas berangkatnya ya, berangkatnya KLB pengiriman uji coba barangkan baru ya. Ini malah saya berangkatnya kali ini. Emang saya agak malas sih ke Surabaya Gubeng, stasiun Surabaya Gubeng jam segini ya. Oke lah. Oke, infonya tadi itu kebetulan rangkanya lokomotifnya sudah tiba, CC206 berapa tadi lupa. Jadi ya segera mungkin molor dikit lah ya. Kalau tepatnya 12.25 tapi ini baru datang, tapi nggak tahu ya.
langsirannya gimana, kondisinya gimana, pokoknya kita tunggu aja ya. Semoga KLB dulu sebelum Sri Tanjung ya. Oke lah. Dari kejauhan KLB sudah memasuki stasiun Wonokromo, tapi kondisi jalanan sini masih ramai. Ini kemungkinan besar akan berselang dulu sama kereta api Argo, kereta api Sri Tanjung KA 24243 ya. Ya, KLB berhenti. Iya. Tadi infonya itu saat Supas 455 komuter lain Supas masuki stasiun Pak Wonokromo langsung berangkat KLB-nya. Tapi ini kok kondisinya masih ramai, berarti ini KLB. Kemudian akan nunggu sama Sri Tanjung. Iya. Jam segini tuh jamnya Sri Tanjung datang. Akan berselang sama kereta api Sri Tanjung terlebih dahulu KA 242 243 ya, udah dekat itu ya. Sri Tanjung lokomotif dinasnya 8907. Kemarin itu enggak salah kan jadi dinas ini. Atau saya lupa ya nomornya berapa, yang jelas 8 pakai lokomotif tahun 89 deponya Madiun itu kemarin KLB-nya itu. Bentar agak lupa nomornya berapa pasnya. Kita nunggu aja KLB-nya berangkat di sini. Ya, tunggu di sini aja. Ya, palangnya kembali menutup. Ayo ayo wes kena ya cik. Oh natap. Ayo ayo. KLB pengiriman rangkaian uji coba TS-13 telah melintas dan berangkat dari stasiun Wonokromo. Dan ini baru aja infonya ya, ini rangkaiannya batal untuk dipakai di Mojopahit, karena Mojopahit sendiri ini pemasangan stikernya sudah langsung di stasiun Malangnya ya, pas kebetulan ini baru aja dikabari. Jadi ya kita tunggu aja lah ini dinas di lintasnya kapan ini. Yes, kita
mungkin dalam waktu dekat lah. Oke, seperti itu aja sudah videonya. Thanks for watching and see you next video. Ya. Aduh, biasanya kebalik. Biasanya kalau anting di sini itu pas datangnya, ini malah berangkat ya. Kebalik.